Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dakwah Bisa. Pada video kali ini kita akan membahas prinsip dalam berdagang. Dalam berdagang, ada beberapa prinsip yang harus diikuti agar kegiatan tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa prinsip tersebut antara lain. Pertama, transaksi harus dilakukan dengan jujur dan adil. Tidak boleh ada unsur penipuan, manipulasi atau pengambilan keuntungan yang tidak wajar. Kedua, barang yang diperdagangkan harus halal dan tidak melanggar syariat Islam. Misalnya, tidak menjual minuman keras, narkotika, dan barang yang tidak bermanfaat atau merugikan. Ketiga, harga yang ditawarkan harus wajar dan tidak merugikan pelanggan. Tidak boleh menaikkan harga secara tidak adil atau memanfaatkan situasi pasar untuk keuntungan pribadi. Keempat, dalam melakukan transaksi, harus memperhatikan hak-hak orang lain, seperti hak cipta dan paten. Kelima, dalam berdagang, harus menghindari riba atau bunga. Riba dianggap sebagai dosa besar dalam Islam. Dalam Islam, berdagang dianggap sebagai kegiatan yang dianjurkan selama dilakukan dengan cara yang halal dan etis, dan dapat menjadi amal yang diberkahi jika dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang benar.